Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita udah sampai di Bali teman-teman semuanya. Aku agak deg-degan. Kenapa? Karena baru sampai di Bali, udah ke tempat latihannya Bang Andika dan. Jadi memang apa ya bisa dibilang kalau memang mungkin aku nih masih ya masih butuh. Ya ini dia. Sama-sama belajar dan sama-sama latihan, ibaratnya menambah ilmuku di sini. Ya kalau misalnya hari ini aku ada apa-apa ya udahlah enggak apa-apa teman-teman, karena ini menambah ilmuku juga, menambah pengalaman sparring partner gitu. Udah kemarin kita udah bermain sama pertarungan, kita di tag-tagin, dan mungkin sekarang kita bisa belajar dan ngalamin gimana sih sparring partner sama yang ilmunya lebih di atas teman-teman semuanya. Ya izin Bang Andika dan coach-coachnya lagi di bawah teman-teman semuanya, jadi kita langsung aja ketemuin dan juga minta izin, oke? Okay? Oke teman-teman semuanya, kita sudah sampai dan akhirnya berjumpa ya. Saya mau kill dia. Coach, izin coach. Siap. Terima kasih banyak coach dan Bang Andika telah ya menerima kita supaya belajar di sini. Mungkin coach ada yang mau disampaikan atau tidak? Lihat si Arif, ya kan coach, ilmu pasti jawab Bang Andika, jadi ya teman-teman kalau misalnya ada kerja di apa-apa ya bisa cari Bang Andika ya. Jadi langsung aja kita ke makasih banyak coach. Oke, kan semuanya Bang Andika dan di sini rame teman-teman semuanya. Ya rame. Nih ada ya, ada ini juga ada tanding mau bertanding. Apa lu gua tahu? Jangan. Apa lu? Udah. Jadi teman-teman semuanya kita lagi di Mirai Bali teman-teman. Jadi teman-teman semuanya kita langsung aja ke pemanasan. Ya semoga kita baik-baik saja pulang ke Binjai teman-teman, karena Bang Andika memang ya ilmunya kita tahu teman-teman, dan semoga bisa memberikan dampak positif bagi teman-teman yang nonton di rumah dan semangat olahraga, tidak ada tawuran-tawuran di luar sana, dan kita langsung ke video sparringnya. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get my way in to be put down. It ain't your place, so this my town. If I want that. Hey, man. Thank you.
pun. Oke teman-teman, ngeri kepalanya, gesit, kiri kanan, kiri kanan. Woo. 3, 2, 1, box. Thank you.
Wow, ngeri banget Dika teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi kita udah sparring. Bang Dika, makasih bang. Siap. Aku. Makasih bang Dika karena aku udah nggak dibuat tidur di ring Mira Boxing Bali bang. Terima kasih. Bang Dika nih, aku salut teman-teman. Aku datang dari Binjai ke Bali untuk. Ya walaupun dengan video tengok-tengokan, tapi pada akhirnya kami sama-sama bersahabat di atas ring dan sama-sama sharing ilmu, ya. Ya, ya. Makasih banyak bang. Karena jadi di sinilah tempat kita
ya beradu, berilmu, belajar semuanya ya kan Bang? Ya benar. Makasih banyak. Bang, Abang kapan tanding? Saya akan bertanding pada tanggal 17 Desember nanti di Holy Wings. Versus? Versus Silem Serang, okay. Jadi bagi teman-teman yang di Bandung, stay tune sana ya. Menang apa Bang? Ya harus mau, harus menang kita. Udah sparring sama petinju juara. Jadi ya makasih banyak Bang Andika. Makasih banyak. Kata-kata terakhir, pengen dari kata Bang Andika. Okay, dari saya sih, untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia, kalau punya masalah, lari ke tinju. Jangan lari di jalan, berkelahi di jalan. Itu saja. Jadi yang lebih bagusnya, kalau kita punya masalah, datanglah ke gym-gym terdekat dan selesaikan masalahnya di situ secara profesional. Jangan di jalan, karena kalau di jalan itu akan melibatkan banyak orang dan juga orang tua yang sedang mencari makan untuk kita. Itu aja sih pesan saya kepada ya. Berarti ya, supaya anak muda juga positif lah. Ya, ya. Ya. Pokoknya saya juga berterima kasih kepada brotherku Paris Fernandez. Aku Bang Mas Laeku Paris Fernandez yang sudah baik banget. Sudah sangat merendahkan untuk datang ke gym kami dan sparring sama saya. Kalau untuk berilmu enggak ada yang ditinggikan dan enggak ada yang direndahkan. Ya, jadi sama-sama belajar teman-teman semuanya. Makasih banyak Bang Andika. Terima kasih banyak brother. Selesai masalah kita sampai di sini ya. Selesai. Masalah kami sudah selesai. Masalah sudah selesai. Masalah kami selesai. Selesai masalahnya sampai di sini. Aman. Andika the best. Udah. Netizen udah kelar ya. Jangan lagi senggol-senggol Bang Paris ya. Oke teman-teman semuanya, jadi ya turun aja, jangan. Oke teman-teman semuanya, jadi terima kasih yang udah nonton ya, dan semoga video barusan bisa memberikan dampak positif bagi teman-teman semuanya. Apalagi sekarang memang banyak anak-anak muda yang mungkin suka dengan olahraga tinju, dan semoga bisa memberikan dampak positif bagi dirinya dan bagi orang lain teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya bisa menerima konten-kontenku dengan positif. Di sini banyak anak-anak muda teman-teman. Jadi coach. Siap. Coach Jin. Siap. Ada Maliki juga, dia mau bertanding nanti sama Cogil. Salam dari Jack. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan semoga combat sport di Indonesia bisa semakin naik dan bisa semakin nanjak dan bisa terus-terus memberikan konten positif di akunya. Salam dari Binjai.